Oke, kita lanjutkan ke informasi aktual lainnya, saudara. Sebagai bentuk upaya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di Singapura, Kedubes RI mengembangkan program digital yaitu Smart Embassy. Guna meningkatkan bentuk pelayanan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di Singapura, Kedubes Indonesia untuk Singapura mengembangkan teknologi informasi melalui program Smart Embassy. Smart Embassy merupakan sistem digital dapat diakses melalui internet dan juga terkoneksi dengan smartphone. Selain itu, sistem juga bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi antara TKI dan KBRI. Dubes RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya, menjelaskan fungsi Kartu Pekerja Indonesia di Singapura yang terkoneksi dalam laman elektronik interaktif atau dashboard memiliki keunggulan fitur, diantaranya pemantauan lokasi para pekerja tanah air, serta berbagai layanan kekonsuleran lainnya. Semuanya ini kita lakukan dengan menggunakan inovasi memanfaatkan teknologi dalam rangka terhadap TKI dan warga negara Indonesia kita bisa meningkatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, ya, dan ramah bagi warga negara Indonesia. Perlindungan juga lebih cepat kepada TKI maupun warga Indonesia yang memiliki masalah. Yang kedua, di dalam rangka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dashboard Smart Embassy, Kedubes RI di Singapura juga tengah mengembangkan layanan showcase bagi UKM Indonesia melalui pemasaran online dan e-commerce. Showcase ini menjadi wadah pegiat UKM serta promosi produk-produk Indonesia yang dikembangkan KBRI Singapura yang diintegrasikan dengan sistem digital informasi. Seluruh produk yang ditampilkan telah terdata dalam database secara online yang dapat diakses lewat internet maupun gadget.